Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Gempak yang bertajuk Ria Ricis tetap live Instagram sewaktu kencing. Personality media sosial Ria Ricis menerusi kritikan dalam kalangan warganet selepas dia bersiaran secara langsung dari Instagramnya semalam. Hal ini lantaran tindakan Ria yang tidak menghentikan siaran live-nya walaupun dia mahu ke tandas untuk membuang air kencing. Malah dengan selamba istri kepada Ryan yang sedang hamil ini mengajak seluruh peminat yang sedang menonton siaran langsung tersebut sama-sama masuk ke dalam tandas dan menunggu dia selesai kencing. Menerusi laporan media Indonesia, Ria tidak mahu menghentikan live tersebut atau meninggalkan warganet tanpa membawa mereka bersama ke dalam tandas karena enggan kehilangan penonton yang sudah mengikutnya saat itu. Justru dengan lebih 14.000 penonton yang sudah bersamanya demi konten adik Oki Setiana, Dewi memutuskan membawa mereka semua ke dalam tandas. Sebenarnya saya mahu buang air kencing, tapi tak mungkin semua ikut saya kencing, namun saya pun tak mungkin tinggalkan kalian semua. Kalau saya tinggal, yang sudah menonton nanti keluar, jadi apa kata mereka kalian? Semua ikut sahaja saya masuk ke tandas, tapi kameranya saya terbalikkan ya, kata Ria seperti dilaporkan detik.com. Tidak lama selepas itu, Ria yang memiliki lebih 30 juta pengikut di Instagram kelihatan betul-betul masuk ke tandas, membelakangkan kameranya dan kelihatan gelap dan melunaskan hajatnya untuk membuang air. Tunggu guys, belum dah sudah cepatkan, kata wanita berusia 25 tahun ini. Tindakan itu kemudian mendapat kritikan dan kecaman dalam kalangan warganet, banyak yang menyifatkan demi konten Ria sanggup merendahkan martabat dan melupakan adab sebagai seorang manusia. Padahal buang air pun adabnya, sindir seorang netizen. Itu sejen hari ini, sekian dan terima kasih.